Ini merupakan jenis kupu-kupu jeruk yang sering mampir ke taman saya, bukan hanya untuk sekedar menyeruput madu dalam bunga, tapi juga untuk bertelur pada pohon jeruk. Telur-telur itu kemudian menetas menjadi ulat seperti ini. Karena penasaran, saya pun mencoba untuk menerakannya jadi kupu-kupu. Ulat-ulat tadi kemudian dipindahkan ke toples seperti ini, kemudian dikasih makanan. Nanti yang siap jadi kepompong, ulat-ulat yang siap jadi kepompong dipindahkan ke kandang kawat. Ini kandang kawatnya. Kepompong butuh waktu 2 minggu lebih sampai dia nanti berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu ini kemudian dilepaskan kembali ke alam. Nah, cantik bukan seperti ini. Jadi ini untuk pelajaran buat anak-anak saja. Mudah kan cara budidayanya? Bisa dari rumah aja.